Oke guys, biar gak kelamaan kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kalian buka aplikasi CapCut. Lalu pilih proyek baru. Kan pilih video yang ingin kalian solo GT ya guys. Ditambah. Saya buat dua karena nyesuaiin sama lagunya nanti. Kalian klik disukan audio clip, tambahkan audio. Lalu kalian tambahkan lagunya guys. Kalian sesuaiin dulu ya guys ya. Mau sesuaiin sama lagunya dulu guys. Nah jika sudah kalian klik lagunya, lalu klik sesuaian pemotong, kalian tandain beatnya guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Kalian checklist, lalu kalian besarin. Nah segini. Bentar, kita pasin dulu guys. Nah jika sudah kalian klik yang titik pertama ini ya, yang pertemuan kedua klik. Nah pasin titiknya, kalian potong dan bagi, lalu seterusnya guys, per beatnya kalian bagi terus. Nah jika sudah kalian langsung ke potongan yang pertama ya guys ya. Kalian klik potongan pertamanya. Nah yang ini. Lalu kalian klik kecepatan. Kalian klik kurva. Lalu yang custom. Kalian klik edit. Nah kan titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalian klik yang titik kedua, kalian naikin, naikin stop ya guys ya. Lalu klik yang titik ke bentar keempat, kalian turunin sampai mentok. Lalu kalian checklist, lalu selanjutnya ke bagian potongan kedua, kalian klik kecepatan lagi, kurva, kalian klik custom, edit. Nah sama ya guys ya, kalian mentokin ke atas untuk titik keduanya, lalu titik keempat kalian turunin ke bawah sampai mentok. Setelah itu kalian checklist. Nah kalian terapin ini semua ke perpotongan ya guys ya. Kalian ke kurva, custom, edit. Nanti bakalan saya cepatin atau enggak saya langsung skip ya guys ya, durasi soalnya.
stop and searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me, I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something, I don't wanna be nothing. Nah, jika sudah, kalian langsung klik kembali, kalian pasin ke potongan pertama dulu. Bentar, mana ya potongan. Nah sini, lalu klik overlay, tambahkan overlay, lalu video stock, klik yang warna putih guys, klik tambah, lalu kalian fullin. Nah lalu klik gabungkan, kalian klik overlay, lalu kalian checklist, klik animasi. Bentar, kalian potong dulu deh, kalian potong segini lah, dan bagi dulu yang kanan kalian hapus, lalu klik overlaynya, klik animasi, kalian klik keluar, pilih yang fade out. Lalu kalian tinggal salin, kalian pindah ke sebelahnya, potongan sebelahnya, kalian salin lagi ke sebelahnya gitu, perpotongan kalian kasih guys. Nah guys, jika sudah kalian klik yang potongan pertama, kan langsung ke awal, kan kembali, terus kalian cari yang namanya effect, klik yang basic, klik yang add your glow. Yang ini ya guys, kalian kan panjangin sampai mentok guys. Sampai sini aja. Oke lanjut, kalian klik yang potongan pertama, nah ini, lalu kalian klik tambahkan efek, kalian cari efek yang sakle. Yang ini ya guys, kamera settle. Kalian potong segini. Dan bentar, saya kecilin dulu guys. Nah segini guys, kalian salin, tambahin per videonya guys, per potongan video, dan tambahin efek ini. Nah oke guys, jika sudah, nah ini saya potong aja guys. Bertembaknya saya juga potong. Oke guys, kalian cek dulu videonya ya, kalian cek. Bang,
guys, jika sudah kalian klik tanda panah di atas. Lalu kalian pullin 60. Lalu kalian ekspor. Nah, segitu dulu tutorial dari saya. Jika ada kesalahan dalam video, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, see you. Bye-bye.